Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam mendidik para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kepribadian setiap sahabat hingga mengenal dengan begitu detail siapa sahabat yang dihadapinya. Suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan sebuah rombongan dari salah satu kabilah Arab pedalaman. Mereka datang berbondong-bondong, di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Asyadj bin Asad radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an. Asyadj bin Asad memiliki kepribadian sangat baik sekali dan Rasulullah SAW sangat menyukainya, yaitu santun dan tenang serta sungkan jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain dari rombongannya. Ketika rombongan itu datang, mereka segera menghampiri baginda Rasulullah, menciumi tangan dan kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Asyad bin Asad selalu mengakhirkan diri, menempatkan diri di posisi terakhir sebelum bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan penghargaannya, sanjungannya kepada sahabat Asad bin Asad ini. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Asad bin Asad berkata, bercerita, Rasulullah SAW suatu saat berkata kepadaku, inna fika khullataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-mana. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, kata Asyad bin Asad, engkau ini memiliki dua kepribadian yang sangat, atau dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tenang dan sangat santun. Kemudian yang kedua, al-anah, penuh dengan kesabaran dan teliti, tidak terburu-buru. Dua sifat ini dimiliki oleh Asad bin Asad. Mendengar penghargaan yang disampaikan Rasulullah tersebut, Asyad bin Asad menanggapinya, Akhlu qaini takhallaftu bihima, Akhlu qaini jubiltu alaihima ya Rasulullah. Dua sifat atau dua kepribadian itu ada pada diriku karena aku membiasakannya, atau karena memang Allah sudah memberikannya sejak aku lahir. Baginda Rasulullah kemudian memberitahu Asyad bin Asad radhiyallahu anhu, "Bal qulqaini jubilat
atau jubilta alaihima. Dua sifat itu diberikan Allah kepadamu sejak engkau lahir. Faqala Asad bin Asad menimbali, alhamdulillahilladzi jabalani ala khulqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji milik Allah semata-mata yang telah mengaruniaiku dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Akhrajahu Al-Hakim, dikutip dan diriwayatkan kembali oleh Imam Hakim. Hadis ini para jamaah sekalian mengandung dua pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwasanya akhlak itu ada sebagian yang memang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kemudian menjadi sifat kita sejak lahir. Dan ada juga sifat akhlak yang perlu kita pelajari dan perlu kita biasakan. Kalau kita diberi sifat oleh Allah sejak lahir, maka alhamdulillah kita bersyukur dan tentu akan kita jaga. Namun kalau kita belum memiliki akhlak tertentu yang juga baik, maka sebaiknya kita terus belajar sehingga kita dapat membiasakan akhlak terpuji tersebut. Yang kedua, di antara tanda orang yang cerdas secara sosial, perilaku, senantiasa tenang dan santun dalam menyikapi sesuatu, arif dan bijaksana, mempertimbangkan segala sesuatu, sikap terutama terhadap siapapun, pengaruhnya akan baik atau buruk terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Dan itulah yang dimiliki oleh Asad bin Asad yang menjadi salah satu contoh tauladan kita dalam bersikap atau bermuamalah dengan siapapun, penuh dengan ketenangan dan kesantunan, arif bijaksana dalam memandang segala sesuatu, bahkan terhadap baginda Rasulullah SAW pun, di mana para sahabat yang lain berbondong-bondong berlomba-lomba cepat-cepatan untuk mencium tangan baginda Rasulullah, namun Asad bin Asad lebih memilih memposisikan diri di barisan paling belakang karena rasa sungkan dan sifat santunnya tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum.